بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah jadi budaya JJS sejenisnya. Ada uang pendaftaran dan berhadiah. Penjelasan hukumnya apa JJS ini, jemaah? Jalan-jalan santai. Baik, di dalam Islam ada berbagai macam perlombaan yang dianjurkan, perlombaan-perlombaan yang bermanfaat, yang membuat orang sehat fisiknya, berlari umpamanya, berkuda umpamanya, memanah, itu perlombaan-perlombaan yang bermanfaat. Ada hadiahnya, boleh dikasih hadiah. Tapi yang bermasalah kalau ada uang pendaftaran. Kalau hadiah itu diambil dari uang pendaftaran, maka ini judi. Kalau hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, umpamanya orang lima nih, yuk kita lari. Berapa? 10 ribuan. Pendaftaran 10 ribu. 5 orang daftar 10 ribuan. Bismillah, yang juara 1 dapat 30 ribu, juara 2 dapat 20 ribu. Bismillah, lari. Menang 2 orang, dapat 30 ribu, 1 20 ribu. Judi apa enggak? Judi. Karena diambil dari uang pendaftaran. Tapi kalau enggak diambil dari uang pendaftaran, umpamanya Bupati Bondowoso lomba lari, hadiahnya dari bupati. Pendaftaran Ustaz juga ada uang pendaftaran, tapi uang pendaftaran cuma buat beli kaos Ustaz, buat minum ini itu. Tapi hadiah tidak diambil dari pendaftaran. Artinya uang pendaftaran itu kembali kepada pendaftar. Sedangkan hadiahnya itu diambil dari pihak lain, insya Allah bukan judi. Dan banyak jamaah lomba jalan santai, sepeda santai. Di Jember pernah ada lomba jalan santai itu hadiahnya mobil atau hadiahnya motor. Itu berbulan-bulan gak diadakan. Kenapa? Karena yang daftar belum nyampe ke sana. Mereka kan cari keuntungan. Mereka masa mau kasih mobil sama antum? Masya Allah.